Dinas Perpustakaan setiap tahun itu menyelenggarakan lomba-lomba kreativitas yang berbasisnya ke masyarakat, seperti lomba menulis cerpen tingkat SMA, SMP, kemudian ini lomba paduan suara untuk tingkat taman kanak-kanak. Sebetulnya kita sudah pernah menyelenggarakan tahun 2019, tapi karena pandemi akhirnya 2020 kita off semua lomba kecuali lomba menulis cerpen SMA dan SMP. Kemudian tahun 2021 kita ada lomba lagi padus untuk TK. Berarti ini yang kedua kalinya. Pesertanya kami ambil per kecamatan itu 3 TK negeri dan swasta. Pemilihan pesertanya kami serahkan kepada Ketua IG TKI Kota Tegal. Terima kasih. Jangan lupa like and